Admin ingin menceritakan semula kisah benar berkenaan detik cemas anggota Pascal yang terpaksa melalui pertarungan hidup ataupun mati sewaktu di padai ombak. Berbelas tahun yang lalu, sebuah bot pasukan khas udara Pascal telah karam di perairan Mersing ketika Malaysia dan Singapura berebutkan Pulau Batu Putih. Kawasan tersebut memang menjadi lokasi biasa tentera masing-masing untuk menjalankan latihan meskipun ianya masih dipertikaikan. Hendak dijadikan cerita, daripada kumpulan 6 orang tersebut, 2 didapati mati lemas dan 4 berjaya selamat. Hanya saya dan Smith yang sampai pada pukul 11.49 malam. Sebastian pula sampai lebih kurang jam 5 petang. Beliau berenang dahulu untuk mendapatkan pertolongan, manakala Sarjan Saad yang berenang bersama Aroh Ayub dan Asrul dijumpai oleh helikopter PDRM setelah 55 jam berada di dalam laut. Beliau dijumpai bersendirian kerana meninggalkan arwah Asrul dan Aroh Ayub untuk pergi mendapatkan pertolongan. Saat telah dijumpai di perairan Tanjung Siang pada jarak lebih kurang 50 km dari lokasi kejadian. Pada masa itu, helikopter PDRM tiada alat untuk winch up Saad ke dalam helikopter. Jadi mereka terpaksa menunggu pesawat Nuri yang terlibat di dalam operasi mencari selamat itu untuk mengambil Saad dan seterusnya membawa terus ke hospital Johor Bahru. Semasa berenang tu, body line saya diikat kepada Smith, manakala Saad dengan kedua arwah. Saya dan Smith terpisah daripada grup Saad disebabkan cuaca buruk. Ditambah pula laut yang bergelora. Kebetulan pada masa itu musim tengkujuh. Begitulah kisah yang telah diceritakan oleh pegawai Warren 2 Bersara, Radzi Abdul Majid. Pada awalnya, beliau membangkang cadangan untuk mereka keluar pada hari itu, memandangkan ianya adalah permulaan kepada musim tengkujuh. Keadaan laut sangat bergelora pada ketika itu, hinggakan bot nelayan kecil tidak ada yang berani keluar. Mereka sendiri kekurangan kelengkapan untuk menghadapi keadaan tersebut. Walau bagaimanapun, Major Smith berkeras kerana merasakan ia satu keperluan bagi mereka menjalankan tugas Ricky bagi tujuan mencari lokasi untuk penandaan bagi laser guide bomb yang akan dilepaskan oleh pesawat Hornet semasa latihan nanti. Kawasan tersebut memang menjadi kawasan latihan pesawat-pesawat kita, antaranya untuk laser guide bombing. Kesudahannya, mereka keluar juga dengan bot 17 kaki berenjin kembar. Namun, bot uzur itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengharungi laut bergelora pada musim sebegitu. 38 km ke tengah laut, salah satu enjinnya telah mati. Enjin yang satu lagi tidak mampu membekalkan tenaga dan akhirnya turut mati juga. Akhirnya, tersadai mereka di tengah laut itu di dalam keadaan ombak yang mencanak tingginya. Beberapa ketika, akhirnya salah satu ombak telah menghempap dan menenggelamkan terus mereka. Keadaan panik mula menguasai. Mujurlah dengan latihan berterusan selama ini, Radzi, Saad dan Sebastian bertindak pantas. Radzi telah mengikat body line-nya kepada Major Smith, manakala Saad mengikat body line-nya kepada kedua orang anggota yang boleh dikatakan agak baru, iaitu Asrul dan Ayub. Sebastian diarahkan berenang mencari bantuan terlebih dahulu. Selepas agak lama menunggu tetapi tiada kelibat bantuan yang kelihatan, Radzi dan Saad akhirnya terpaksa membuat keputusan untuk meninggalkan bot yang semakin karam kerana sekiranya mereka menunggu, pasti lebih banyak bahaya yang bakal terjadi. Ketika melepaskan pegangan daripada bot, tiba-tiba ombak datang dan memisahkan mereka. Arus kuat telah membawa Radzi dan Major Smith ke arah lain, memisahkan mereka daripada Saad dan dua orang anggota lagi. Maka bermulalah pertarungan di antara hidup dan mati bagi mereka. Menggunakan segala ilmu yang pernah dipelajarinya, Radzi mengambil kemudi untuk perjalanannya dengan Major Smith. Gaya renangan backstroke digunakan bagi menjimatkan tenaga dan memastikan dia tahu apa yang bakal mendatang. Kaedah ini lebih efisien berbanding renangan bebas yang membutakan perenang kepada bahaya dari belakang. Setiap kali ombak datang, perenang pasti akan ditenggelamkan. Sampai pada satu ketika, Major Smith hampir menyerah kalah dan tak sanggup meneruskan perjalanan. Kederatnya sudah habis dan matanya seperti mahu terlelap. Radzi berusaha sedaya upaya membakar kembali semangat lelaki itu dan meneruskan perjalanan mereka. Sekiranya dia menurut, mereka berdua pasti tipis harapan dan peluang untuk selamat.
setelah sekian lama berenang dan di dalam keadaan letih serta lesu, mereka akhirnya berjaya sampai ke pantai dan telah diselamatkan oleh pasukan keselamatan. Sebastian kelihatan terlantar keletihan. Menurut mereka yang ada di situ, dia telah sampai kira-kira 6 jam sebelum mereka. Dialah yang memberitahu pasukan keselamatan akan keadaan mereka dan pasukan cari selamat telah digerakkan untuk mencari mereka. Keesokannya, barulah Sa'ad dijumpai berseorangan. Beliau terpisah daripada Asrul dan Ayub kerana beliau bertindak cuba mencari bantuan apabila melihatkan kedua-duanya sudah semakin tidak bermaya. Itu pun beliau dijumpai tersasar daripada laluan asal lebih daripada 50 km. Helikopter PDRM yang menjumpainya terpaksa berpatah balik kerana tidak mempunyai peralatan mengangkutnya keluar. Nuri terpaksa dikeluarkan untuk meneruskan usaha menyelamat. Mayat Asrul dan Ayub dijumpai masih terikat dengan lifeline mereka. Pengalaman itu mungkin perit, tetapi ia juga memberikan kebaikan kepada pasukan Paskau yang selepas itu dilengkapi dengan bot yang lebih canggih dan moden. Bagi Razi pula, kenangan peristiwa itu memang menyayat hati, terutama apabila mengenangkan kedua orang anak buahnya yang tewas di lautan tersebut. Namun, ia juga membuktikan latihan keras yang selama ini dikaitkan dengan dunia komando adalah sedikit sebanyak penyumbang yang membuatkan beliau terus berusaha mencari jalan menyelamatkan bukan sahaja nyawanya sendiri tetapi juga nyawa orang lain yang bersama dengan beliau. Beliau dan Major Smith selepas itu menjadi rakan yang sangat baik. Begitulah kisah yang terpaksa ditempuh oleh anggota komando demi menjalankan misi. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Asrul dan Ayub.